Beredar kabar di media sosial yang menyebut uang koin pecahan Rp500 berwarna kuning dapat ditukar dengan uang senilai Rp750.000. Akun Facebook Zahrisya membagikan kabar ini pada 2 September 2021. Benarkah uang koin pecahan Rp500 dapat ditukar dengan uang senilai Rp750.000? Dari hasil penelusuran kami, faktanya klaim ini telah dibantah oleh pihak Bank Indonesia. Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Junanto Herdiawan, mengatakan, uang koin Rp500 jika ditukar ke Bank Indonesia, maka nilainya akan tetap Rp500. Dikutip dari laman resmi Bank Indonesia, bi.go.id, Bank Indonesia sebelumnya memang mengumumkan adanya pencabutan uang rupiah khusus, di mana salah satu yang dicabut merupakan uang koin bernilai Rp750.000. Kesimpulannya, klaim bahwa uang koin pecahan Rp500 dapat ditukar dengan uang senilai Rp750.000 adalah salah. Informasi ini masuk kategori hoax, jenis fabricated content atau konten palsu. Konten ini dibentuk dengan kandungan 100% yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara fakta.